Hai hai, assalamualaikum. Hai teman-teman, jangan lupa di subscribe ya. Ingat, subscribe itu gratis. Jadi tunggu apa lagi? Kali ini yang nampak di depan kita ya, di depan kita semua ini adalah jamur. Jamur yang tadi dibeliin sama adik ya, karena kita sama-sama ke pasar. Terus aku lihat, wih ada jamur. Katanya sih, kata penjualnya sih jamur jamur apa ya, jamur yang diternak gitu seperti ayam. Awalnya sih aku ragu-ragu mau masaknya, ih jangan-jangan beracun. Tapi kata Pak Su, kok dijual? Pasti nggak beracun, masa berani-beraninya penjual menjual sesuatu yang beracun. Lagian katanya ini adalah jamur yang dipelihara ya. Jadi aku beraniin diri ya, beranikan diri untuk memasaknya. Biasanya sih dulu-dulu ya pernah aku makan jamur, tapi aku makan jamur langsung dari dekat-dekat daun pohon pisang ya. Pohon pisang itu ada jamur. Aku bungkus, aku buat seperti ikan pepes ya. Weh, mantap banget. Sebenarnya aku mau bikin pepes nih jamurnya, tapi kebetulan berhubung nggak ada daun pisang ya, jadi aku tumis aja. Tapi ya alhamdulillah ternyata enak juga rasanya, meskipun dimasak seadanya ya, ditumis. Tapi enak juga, enak banget. Aduh, kenyal-kenyalnya ini nih yang bikin enak. Rasanya ini hampir mirip kaki ayam ceker ya kalau dimasak. Tapi ada bedanya juga pastinya. Tapi mirip-mirip ya. Ini nggak tahu jamur apa ya namanya jamur. Pokoknya aku beli aja. Adik bilang kakak mau ya, ya aku bilang aja iya. Sudah lama aku mau makan jamur, tapi nggak ada yang jual ya. Kalau di supermarket mungkin ada, tapi ya aku ragu-ragu juga mau beli jamurnya. Nggak tahu ya pengaruh apa ya, pengaruh kantong atau pengaruh apa. Tapi biasanya sih kalau aku ngiler, aku pasti paksain diri ya untuk membelinya. Tapi berhubung ada yang gratis ya.